Akibat video Sur, Sanas dan Randy tersebar di Twitter, keduanya diboikot dari acara TV Cek Faktanya. Kabar mengejutkan baru saja muncul terkait Sanas Sadika dan Randy Jarnet yang diboikot dari acara TV. Hal itu berawal dari video syur keduanya yang tersebar lewat media sosial Twitter. Setelah suami Lady Nayuan membenarkan soal perselingkuhannya dengan istri JJ Govinda. Klaim itu sebagaimana terdapat dalam unggahan kanal YouTube Trend 7 Official. Kini Sanas dan Randy akan diboikot dari acara TV. Tulis judul video. Akibat video syur yang beredar di Twitter, kini Sanas dan Randy terancam diboikot di acara TV. Bunyi keterangan thumbnail video. Tampak potret Randy Jarnet, Lady Nayuan, Sanas dan ibunda JJ Govinda, Mama Ami pada sampul thumbnail unggahan tersebut. Bagaimana kebenaran klaim dalam video ini? Setelah ditelisik tim Cek Fakta lini masa, Suara tidak menemukan bukti valid atas klaim yang nyebut-nyebut Sanas dan Randy diboikot dari acara TV lantaran tersebarnya video sur keduanya di Twitter. Alih-alih begitu, narator hanya menarasikan terkait warganet banyak yang mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia memberikan sanksi kepada keduanya supaya tidak hadir dalam semua acara TV. Artinya, isi video dengan judul beserta keterangan thumbnail bertolak belakang sehingga menimbulkan kekeliruan atas informasi yang disampaikan. Hingga kini, video berdurasi 3 menit 10 detik itu telah ditonton sebanyak 41 kali tayangan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan klaim yang menyebut Sanas dan Randy diboikot dari acara TV akibat video sur keduanya tersebar di Twitter merupakan informasi keliru alias hoax.